Itu dia tadi infografi yang dapat anda saksikan, yang mana wartawan-wartawan kami telah pun ditempatkan di beberapa lokasi di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Tapi pada jam ini kita nak bersama dengan wartawan Astra Wani Ridaudin Daud, yang mana difahamkan ada melakukan tinjauan di Kampung Makmur di Sungai Siput Perak untuk memantau ataupun bercerita ataupun bertanyakan dengan peniaga di sana apa yang bagaimana keadaan ekonomi mereka di sana dan perkara lain juga yang mungkin Ridaudin ada dekati mereka di sana. Ridaudin, di sana apa cerita peniaga di Sungai Siput? Dikatakan situasi perniagaan di sana beransur positif, semakin pulih berbanding dahulu seperti yang saya difahamkan oleh Ridaudin sebentar tadi. Apa yang dapat ceritakan? Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Sebelum itu, saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua yang meraikannya pada hari ini. Semoga pesta cahaya pada tahun ini membawa cahaya kegembiraan bukan sahaja untuk beberapa hari yang akan mendatang, tapi juga untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan seperti biasa kita tahu, sekarang kita sudah pun berada di musim pilihan raya dan saya berada di Perak, membuat liputan di Perak, dan saya pergi ke Sungai Siput untuk mendapatkan reaksi ataupun rintihan-rintihan aduan-aduan daripada rakyat. Dan fokus saya adalah berkenaan dengan peniaga, kerana apabila saya pusing-pusing di sekitar Sungai Siput, saya nampak ada peniaga pasar malam. Jadi saya ambil peluang itu untuk bertanya bagaimanakah keadaan ataupun situasi perniagaan mereka pada waktu ini. Dan beberapa peniaga yang saya temui mengakui perniagaan mereka semakin baik selepas teruk dilanda badai, teruk dilanda musibah pada COVID-19 yang lepas apabila pasar malam ditutup dan sebagainya. Namun ketika ini nampaknya sudah pun setahun berlalu, nampaknya perniagaan mereka sudah pun semakin baik. Namun ada juga yang mengatakan bahawa perniagaan ia semakin baik, namun ia tidaklah sebaik seperti mana sebelum COVID-19 dulu. Namun secara keseluruhannya boleh dikatakan agak baik. Jadi mungkin untuk bercerita lebih lanjut, kita dengarkan sendiri apakah yang dikatakan oleh peniaga-peniaga yang saya jumpa di Kampung Makmur di Sungai Siput ini. Masa ini ekonomi semakin okey sebab dah semua dah apa, ramai dah pengunjung-pengunjung pasar malam kan. Tak seperti yang 2 tahun lepas lah. Sekarang lebih baik daripada yang masa PKP lah. Sekarang dah okey lah. Okay, semua pasar malam pun dah buka, dah boleh pergi berniaga balik. Okey lah. Pengunjung-pengunjung pun dah ramai balik lah. Kalau tak itu dia orang terkurung kan, tak boleh nak keluar. Sekarang dah boleh keluar lah, okey lah. Sekarang dah boleh bernafas balik lah. Alhamdulillah, boleh bernafas balik. Okey, alhamdulillah. Setakat ini memang bagus sangat lah berniaga. Kat pasar malam sini sebab ramai orang ni, orang kita, orang Melayu. Memang dekat sini memang boleh dapat lah. Satu paket tu makcik buat 5 kilo. Boleh habis 6 bungkus. 6 bungkus kalau 6 ke 5, 30 kilo. 30 kilo habis sehari. Itu pun makcik buka 2.5. Belum marik makcik balik lah. Macam tak tunggu sampai pukul 9 malam. So yang susah ni bila dulu? Yang susah? Yang susah mesti PKP dulu. PKP orang kurang keluar. Sekarang ni alhamdulillah lah. Banyak dah orang keluar. Biasa, macam biasa lah. Semalam pun banyak dah. Tambah-tambah lagi dah. Baik, itulah dia seperti yang anda lihat wajah keceriaan peniaga-peniaga yang saya temui selepas sebelum ini agak teruk terjejas peniagaan mereka akibat COVID-19, PKP dan sebagainya. Namun mereka akhirnya nampak gembira dengan apa yang berlaku sekarang. Mereka juga ada mengadukan kepada saya bahawa sebenarnya mereka berharapkan di pasar malam Kampung Makmur itu, mereka mengharapkan ada satu kawasan yang lebih baik dan lebih selamat untuk mereka, kerana kalau diikutkan pasar malam itu berada betul-betul bersebelahan jalan. Jadi ia mendatangkan bahaya. Mereka bimbangkan keselamatan mereka. Mereka bimbangkan juga keselamatan pengunjung-pengunjung, pelanggan-pelanggan mereka. Mereka juga kalau boleh mahukan, kalau boleh sekurang-kurangnya ada tempat parkir untuk pengunjung datang membeli makanan dan sebagainya. Jadi itu antara apa yang dibangkitkan, dan pastinya mereka mengharapkan siapa sahaja wakil rakyat yang mewakili mereka selepas ini akan melakukan yang terbaik, bukan sahaja untuk membantu peniaga di Sungai Siput ini, namun untuk membantu peniaga secara keseluruhan di Malaysia ini. Jadi itu adalah bingkisan ataupun suara kecil yang saya bawakan, sempat saya bawakan di Sungai Siput ini. Ridaudin itu mungkin sempat bertemu buahlah peniaga di sana dan juga mengikuti ekonomi mereka selepas pandemik COVID-19. Tapi dengar kata juga Ridaudin juga ada mengikuti perkembangan yang mengenaan dengan cakap-cakap bahawa Presiden MIC itu Tan Sri S.A. Vigneswaran dikatakan sedang mengintai untuk bertanding di kerusi Parlimen Sungai Siput pada Pilihan Raya Umum ke-15 nanti. Sekiranya direalisasikan, ini kali pertama kawasan Sungai Siput akan mendapat calon yang merupakan Presiden MIC selepas tak 3 penggal. Kita lihat kepada kekuatan pengundi Vigneswaran di Sungai Siput bagaimana, Ridaudin?
Baik, saya juga sempat sebenarnya bertemu dengan beberapa pengundi walaupun tidak ramai, namun sentimennya ada berbeza sedikit. Ada yang gembira apabila Presiden MIC akan bertanding semula di Sungai Siput selepas MIC ditolak sebanyak 3 kali. Kalau diikutkan rekod pun sebenarnya pada PRU 12 melibatkan lebih 47,000 pengundi. Pada ketika itu berlaku satu kejutan yang amat besar apabila D. Jayakumar ataupun Dr. D. Jayakumar daripada PSM mendapat 16,458 undi, menewaskan Menteri Kanan pada waktu itu iaitu mendiang Datuk Seri S. Sami Velu dengan hanya mendapat 14,637 undi. Dan kemudian pada PRU 13, Dr. G. Jayakumar sekali lagi berjaya membuktikan bahawa beliau bukanlah pemimpin calang-calang kerana beliau berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Sungai Siput walaupun pada waktu itu disaingi hebat oleh timbalan Presiden MIC Datuk Seri SK Devamani. Beliau berjaya memperolehi 21,593 undi, menewaskan SK Devamani dengan 18,800 undi. Dan kemudian pada PRU ke-14 berlaku satu lagi peralihan apabila SK Sabun daripada PKR ataupun mewakili Pakatan Harapan berjaya merampas kerusi tersebut dari Dr. D. Jayakumar yang turut bertanding. Namun pada cubaan kali tiga nampaknya ia tidaklah begitu memihak kepada Dr. D. Jayakumar apabila tewas, dan cubaan kali kedua timbalan Presiden MIC SK Devamani juga tidak berjaya apabila tewas juga di tangan SK Sabun. Jadi itu sebenarnya. Ada saya jumpa dengan beberapa penduduk Sungai Siput, ada yang gembira, ada juga yang gembira dengan apa yang dilakukan oleh SK Sabun. Saya juga pastinya akan cuba mendapatkan Ketua UMNO bahagian, ingin melihat bagaimanakah respons mereka. Kalau diikutkan khabar angin itu, setakat ini nama belum lagi ada. Namun apabila saya pusing-pusing di sekitar Sungai Siput ini, sebenarnya dah nampak banyak pun poster Tan Sri Vignesh Warren dipasang di beberapa lokasi. Jadi itu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya lah, kalau di cover di tempat mana-mana PRU pun, kalau dah ada wajah-wajah sebegitu di parlimen tertentu, saya pasti sebenarnya ia isyarat besar bahawa individu itu akan bertanding di Sungai Siput. Jadi buat masa ini kesahihannya masih lagi belum dapat dipastikan kerana kita hanya menunggu daripada pengumuman terutamanya oleh Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Namun berdasarkan sumber yang saya dapat sebentar tadi, kemungkinan besar Parlimen Sungai Siput akan diisi oleh Tan Sri S.A. Vignesh Warren daripada BN, namun daripada PKR masih lagi tidak dapat pastikan adakah SK7 akan bertanding semula ataupun tidak, belum lagi dapat dipastikan. Dan juga Dr. D. Jayakumar juga, adakah bakal mencuba untuk kali ketiga, masih lagi belum dapat, atau kali keempat masih lagi belum dapat dipastikan. Jadi itu sebenarnya menarik untuk diperhatikan dalam beberapa minggu akan datang. Saya akan terus berada di sini dan juga berada di Perak untuk membawakan ataupun mengikuti rapat apa yang berlaku di Sungai Siput, bukan saja di Sungai Siput, malah yang berlaku di seluruh Perak ini. Jadi saya fikir itulah yang boleh saya katakan. Kabar angin masih lagi bertiup kencang, semuanya masih lagi belum dipastikan. Namun pada saya fikir melihat pada situasi semasa, kemungkinan besar Tan Sri S.A. Vignesh Warren akan bertanding di Parlimen Sungai Siput dalam PRU kali ini, Niki. Baik, itu apa yang dikongsikan oleh Ridaudin Daud di Perak, wartawan Esrawan yang melakukan tinjauan di Kampung Makmur di Sungai Siput, Perak, mengikuti bagaimana ekonomi peniaga di sana dan bagaimana keadaan mereka, apa yang dimahukan dan juga apa aduan dan juga keluhan mereka berkenaan dengan perkara yang diperlukan mereka. Dan menjelang PRU ke-15 ini, pastinya Ridaudin akan mengikuti ataupun membawakan kita lebih banyak lagi cerita-cerita menarik untuk dikongsikan dalam Astro Awan ini. Tapi Malaysia Memilih berhenti pada jam ini. Kita bertemu lagi dalam episod yang berikutnya. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat.